Kantor Kementerian Agama Tanjung Jabung Timur telah menetapkan besaran zakat fitrah tahun 1442 Hijriah, yakni dengan beras 1 SHA atau 11 canting atau setara dengan 2,8 kg beras. Atau bisa juga pembayaran diganti dengan uang tertinggi senilai Rp47.000 dan terendah Rp32.000. Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Tanjab Tim Suratman mengatakan, masyarakat diimbau untuk sesegera mungkin menunaikan pembayaran zakatnya dengan melakukannya di unit pelayanan zakat terdekat. Suratman pun menambahkan, pembayaran zakat di UPZ terdekat setidaknya bisa dirasakan oleh orang sekitar yang memang sangat membutuhkan baik di bulan suci Ramadan ini ataupun di hari raya Idul Fitri nanti. Sehingga dengan pembayaran zakat lebih awal, terutama di UPZ terdekat, mampu mempermudah amil zakat dalam membagikan semua zakat sebelum hari raya Idul Fitri. Kita dari awal Ramadan himbauannya gitu kan, cuman kadang di masyarakat itu beda-beda gitu kan. Kita harapkan nanti pada saat akhir sebelum sholat Idul Fitri sudah selesai. Ada perbedaan zakat tahun ini dengan yang kemarin, Ada perbedaan. Ini berdasarkan rapat dengan Majelis Ulama. Ada sedikit penurunan bahan pokok yang kemarin itu 2,5, sekarang menjadi 3,2 kg. Arsalian Darama, Jambi TV.